hampir semuanya tidak ada dasarnya. Jadi dia asal menulis kemudian diupload. Sedikit tadi saya sampaikan kepada yang bersangkutan, dia paham itu merupakan hal bertentangan hukum, tapi dia tetap melakukan. Dan itu akan kita teruskan dengan melakukan pendalaman oleh penyidik Satreskrim Polres Surabaya. Dan keterlibatan yang dikatakan oleh orang tersangka itu tadi melibatkan nama-nama pejabat, nama-nama pejabat dengan jurnalis juga. Ya, kaitannya dengan hal tersebut, saya minta dari teman-teman media bisa bersabar. Kita akan lakukan pendalaman secara maraton, karena sebenarnya saya juga sudah dapat masukan informasi dari teman-teman media udah cukup banyak. Oleh karena itu kita akan lakukan maraton. Jadi istilahnya kita gali secepat mungkin sehingga apa sih selama ini menjadi permasalahan ini bisa segera kita ungkap dan bisa segera kita sampaikan ke masyarakat sehingga tidak ada lagi keresahan akibat dari ulah-ulah akun-akun yang kurang bertanggung jawab. Dan motifnya apa sudah terungkap? Motif sementara ini ya bisa dikatakan dia mencari tambahan. Dari tambahan karena dari beberapa keterangan yang kita peroleh, dia mendapatkan imbalan dalam mengelola akun tersebut. Tapi yang lebih pasti akan kita lebih dalami lagi, sehingga kita betul-betul tahu persis, tidak hanya melihat dari satu sisi, tapi dari berbagai macam keterangan yang akan mengarah kepada terangnya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang tersebut. Dan ini merupakan sindikat atau bagaimana? Nah itu dia, kalau sudah mengarah ke situ, kita sampaikan ke media, kita mohon waktu, sabar, kita akan lakukan pemeriksaan secara maraton. Secara maraton itu artinya kita secepat mungkin. Ada keterangan di mana langsung kita lakukan pendalaman sehingga betul-betul bisa segera kita ungkap masih, apa sih permasalahan ini. Ada berapa nama dan yang disebutkan oleh yang menulis? Ya cukup banyak sih, cukup ya, banyak. Berarti ini masih terus bertambah dari kurang lebih ada mungkin mengarah ke lebih dari 7-10, cukup banyak. Makanya kita akan gali terus dari beberapa saksi itu mana yang kira-kira betul-betul valid dan berkualitas, itu yang nanti akan kita jadikan pertimbangan bagaimana kelanjutan dari kasus ini. Tidak memanggil